Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko Wendig.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan! Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest versi Simply Pie. Oke teman-teman, dan sekarang ini ya, setelah beres maintenance, kita ini telah merger ya. Sebagai buktinya ya, kalau server 484 telah merger itu ada new start ya. Ini dia ya, new beginning teman-teman ya, sudah aktif kembali ya. Kalian bisa lihat di sini ada login reward ya, login apa namanya dari hari pertama sampai dengan hari ketujuh ya. Ini harusnya gue nggak ambil sih ya, tapi nggak apa-apa lah, diambil juga ya, nggak apa-apa. Ini kita tadi ambil ya, hari pertama lumayan dapat club token sama stamina ya, terus sisanya mungkin club token juga, terus ada purple gear, ada vitality, terus kemudian ada super figurine base 3 ya, ada ini juga talent buff, terus kemudian talent bintang 3 ya, atau bintang 2 nih cuy ya, sigil chest level 2 kayaknya, sigil chest level 2, terus kemudian sigil chest level 3 juga ya, dan juga purple gear ya. Ini nggak berguna sebenarnya ya, terus kemudian ada daily quest ya. Nah ini kita tinggal ngerjain daily quest, contoh ya challenge club boss 3 kali ini dapat poin ya, dan nanti poinnya bakal kita kumpulkan ya untuk mendapatkan reward ya. Contohnya 30 poin kita dapetin SAC ya sebanyak 1 biji, 60 poin kita dapat sigil chest level 2 ya, terus kemudian 90 poin dapat sigil chest level 3 ya, 120 poin dapat figurine base level 1 ya, yang sekarang sih kurang begitu kepake ya, terus kemudian 140 poin dapat purple gear ya, lumayan ya, 40 fragment berarti bisa jadi 2 gear, terus kemudian ada club privilege ya, ada club privilege ya, terus kemudian selected pack ya, ini selected packnya lumayan teman-teman, 2400 ini kita bisa pilih ya. Di sini ada core exclusive Bakujan, Amaimas ya, Genos ya, terus kemudian Dr. Genos ya, terus kemudian 35 dana, di sini isinya 1 SAC sama 2 essence supply token, 588 diamond, isinya damage sigil, talent chest sama talent chest 2 ya. Itu aja untuk new beginningnya teman-teman ya. Terus kemudian kita coba lihat ya untuk di rank. Untuk di rank BP ya masih dikuasai server 484 teman-teman ya, masih dikuasai server 484 ya, yaitu Lord Joel, terus kemudian Lord GPMC, Lord UR Dani, dan Lord Daruma ya, dari ranking 1 sampai ranking 4 ya teman-teman. Dan ini ranking 5, gue nggak tahu nih bahasa Urdu, tapi dia di Club Universe ya, di Club Universe juga teman-teman ya. Oke, terus kemudian di klub yang baru ya, Heaven, anjay ya, ini dari Heaven ya, Welcome to the Hell ya. Ini juga God of War, welcome. Ini Good of War Universe juga ya. Ini Moonlight ya, Welcome to the Hell, anjay. Ini kok Universe semua cuy ya. Heaven ya. Duh, ini Universe semua cuy. Kemudian untuk stage-nya kita lihat. Oke ya, ini untuk stage-nya masih tetap dikuasai 484. Untuk karakternya masih tetap dikuasai 484 teman-teman. Terus kemudian untuk klubnya masih dikuasai 484 teman-teman dari Club Universe ya. Sisanya mungkin nih Heaven ya dari yang baru, terus kemudian ada Toman juga, Maprik ya, Tegordi ya, dan yang lainnya teman-teman. Mantap Shoul ya, mantap Shoul. Terus kemudian ya kalau udah merger itu kan arena di reset ya teman-teman. Arena itu di reset ya, dan gue nggak tahu, gue ini terjatuh ya, terjungkal dalam banget ya, sampai ke ranking 500 teman-teman, sampai ke ranking 500 ya. Dan kayaknya kita bakal coba up saja dulu teman-teman, kita bakal up ya, kita bakal up arenanya sampai mentok terlebih dahulu ya, sampai mentok terlebih dahulu ya. Ingat zaman dulu ya, ingat zaman dahulu kala ya, waktu meta seperti ini teman-teman, itu sangat seru banget ya. Hari pertama, hari kedua, gila ya, orang-orang pada pakai anak buahnya si Boros tuh ya, yang pesawat tuh, yang yang ngendalin pesawat tuh, yang nembak siapa ya namanya, lupa gue cuy. Oke, terus kemudian kita refresh sampai menemukan, oh, tadi udah bener ya 200 cuy. Ini malah makin tinggi, ini malah 300, malah makin tinggi lagi 315, 309, please 200 lagi kayak tadi, nah 280, oke mantap Soul, kita gaskan lagi cuy, ini bagus 280,
Waduh, iya Ian, Krab Lante, Mumen Rider, Pubuki, terus kemudian si Gorilla ya, dan si Lili. Gila, Lili dulu ada yang build Lili sampai dengan maksimal ya, gue inget banget itu ya. Gue inget banget tuh, gila. Overpower ya, walaupun dia nyerangnya raw ya. Swiryu, anjay, kalau sekarang mah Swiryu ya, cuman bisa follow up aja Swiryu. Me ya, ranking 200 cuy, Me ranking 200, kita hajar aja nih gue. Me bukan ini nih. Nah, ini dia dari guild terbaru cuy. Dari guild terbaru ya, guild setelah merger ya, Heaven. Oke, akhirnya kita ketemu Heaven ya. Dan kita coba rasakan, anjay. Langsung kita coba hajar dan merasakan ya. Menghajar ya member dari guild terbaru. Kita lihat ya, land up-nya dia menggunakan Grab Knight, terus kemudian Deep Seeking, terus kemudian Garo, Kiryugan, Swing, dan juga si Sonic ya. Welcome to the hell. Oke, okay. Puyukai Kiyate terlebih dahulu. Mamam 512 juta. Mati cuy untuk si Deep Seeking-nya. Deep Seeking mati, tersisa 4 karakter ya. Tersisa 4 karakter teman-teman ya. Tersisa 4 karakter kan, kayaknya bakal rungkat sama Swiryu ya harusnya. Harusnya sih rungkat sama Swiryu teman-teman. Oke, Garo cuy. Buset, Swiryunya berani. Ada keberanian Swiryunya. Kita kasih dulu Super Burst ya. Kita kasih dulu Super Burst 140 juta rungkat ya. Dan tersisa si Swiryu sama si Geryugan ya. Oh, sisa Geryugan doang ya. Dan Geryugan pun akhirnya tumbang ya, dihajar sama si Swiryu harusnya teman-teman. Dihajar sama Swiryu dengan jam dan Ikuyo. Mati koe. 244 juta. Oke, rungkat ya. Kita sudah menuju ke ranking 200 teman-teman. Ranking 200 147. 147 nih bot bukan ya? Bukan bot. Ini dari server 484 ya, JA Comic ya. Kita hajar jangan dulu ya. Jangan hajar JA Comic cuy. Jangan hajar JA Comic ya. Ini server kita cuy. Dari server kita sebelumnya cuy. Aduh, ini siapa lagi? Nah, Heaven lagi cuy. Jancok kabeh ya, kita hajar juga. Mohon maaf nih, kita pembantaian Heaven terlebih dulu cuy ya. Kita ini salam kenal ya, namanya salam kenal teman-teman. Welcome to the hell. Anjay. Aduh, bakal merasakan apa yang gue rasakan ya kalau berada di server 484 ya. Apa yang dirasakan itu frustasi ya, terus gimana caranya agar bisa ranking 1 ya, kalau ranking 1-nya kayak aja cuy. Aduh, gila cuy ya. Buset, langsung roto cuy. Oke, mantap cowok. Kasih dulu Miteru ya. Kita kasih dulu Miteru. Jam Ikuyo. Oke, Puyukai Kiyate ini marungkat ya bagian belakang. Sisa si Sonic ya. Sisa si Sonic sama si Metal Knight ya. Apakah Swiryu kita kena stun teman-teman? Dan ternyata ya masih belum ya, masih belum kena stun Swiryu kita cuy. Masih selamat ya. Oke, nice, kita sudah masuk ke ranking 155 ya. Bisakah kita ke ranking 100 teman-teman? Bisakah kita ke ranking 100? Oh, ada Morning Star ya. Dari Crimson. Nah, ini gue enggak tahu ya Crimson. Will Crimson Toman ya. Nah, kita say hi dulu sama ini ya, guild member guild Toman ya. Kita say hi dulu kepada member guild Toman teman-teman ya. Dan nanti kita bakal coba lihat ya yang menguasai ranking 1 ya untuk hari pertama merger siapa saja teman-teman ya. Oke, kita coba lihat langsung dengan Satsuriken. Kasih dah Satsuriken. Satsuriken masuk, terus kemudian Puyukai Kiyate. Cakep bener, Puyukai Kiyate ledakin langsung sama Pubuki dengan Jingoku Arashi. Oke, God Mode semua di dam Ikuyo. Rungkat langsung ya. Rungkat langsung ya. Sisa 3 karakter yaitu Lord Sonic, terus kemudian si Melja, Groribas, sama... Oh, udah itu doang ya. Meljanya ini kalau misalkan dia bangkit terus punya ultimate bisa menghidupkan karakter ya. Cuman kayaknya sebelum bangkit sudah berakhir nih cuy. Kayaknya ya, sebelum bangkit sudah berakhir ya. Kita coba lihat. Jingoku Arashi, oke, nice ya. Berakhir cuy. Oke, dan gue sudah nggak bisa lagi karena udah 10 kali arena. Jadi sayang kalau bakar lagi ya.
sayang kalau bakar lagi teman-teman ya. Dan kita berakhir di ranking 120 untuk hari pertama teman-teman, karena 5 tiket pertama udah kepake ya di awal-awal cuy. Oke, ranking 1 ini Potet ya, Potet dari Universe ya, Fubuki Forever, mantap ya, Atomic B7 cuy, Fumokoto, GA Cosmic, terus Power Unji, Berserker, wuset mantep banget cuy. Terus Peace League ya, GA Comic juga teman-teman. Ini ranking 5 Heaven. Oh, ranking 6 DK dari Free Player Club ya. Ini build-nya botak ya. Build-nya madro cuy, Destroyer X ya, Destroyer X. Terus kemudian AI jadi Toman ya. Terus Luigi Sensei ya, Heaven juga nih, Heaven semua cuy. Mike TYX ya, Gordy ya, oke, itu 10 besar untuk di hari pertama teman-teman. Oke, tentunya untuk sampai sini, thanks for watching and subscribe yuk. Ciao, salam, ampas. Pari 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 p